Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Deddy di channel Toko BSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Apa kabar sobat? Sehat selalu ya. Oke, sebelumnya sudah kita upload untuk video X dan mulai part 1. Itu ada beberapa yang sudah terjual juga ya, dan juga ada beberapa yang masih ready ini. Dan kali ini kita akan lanjut ke part 2. Cuman sayang banget, jadi part 2-nya bakal sedikit ya, karena sebelum syuting part 2 itu juga udah ada beberapa yang kejual juga sob. Jadi kalau misalkan sobat baru nonton video ini terus pengen HP-nya, bisa langsung aja diorder ya. Jangan tunggu-tunggu nanti karena nanti bakal kehabisan. Oke, langsung aja yang pertama nih ada dari Xiaomi 12T ya. Ini handphonenya udah keren banget dengan kamera belakangnya di 108 megapiksel. Terus dari bodinya juga ini terkesan mewah banget dan bentuk kameranya tuh unik guys, kayak kamera pocket gitu. Bulatan kameranya gede. Ya ini untuk silikonnya ya, nggak pernah kita gunakan untuk yang 12T. Kita buka handphonenya. Nah, kayak gini ya. Ini desainnya beneran cakep. Memang agak tebal tapi menurut saya sih nggak masalah ya, karena baterainya juga gede sih. Terus di sini nih yang unik, dia kayak kamera pocket kayak gitu. Oke, untuk Xiaomi 12T ini punya layar 6,67 inch dan sudah menggunakan AMOLED juga. Dan dia punya refresher 120Hz dengan prosesor Dimensity 8100 ya. Untuk performanya udah pasti dijamin bakal kencang banget. Baterainya ini 5000 mAh ya, dan sudah didukung dengan pengecasan fast charging 120W. Untuk kamu yang seneng gaming, Xiaomi 12T juga ini cocok banget karena dia punya sistem cooling liquid cool ya, untuk mendinginkan si handphonenya ketika sobat bermain game. Untuk multimedia, si Xiaomi 12T ini juga punya sound by Harman Kardon ya, suaranya udah keren banget di speaker bawahnya ataupun ketika kita menggunakan headset. Jadi paket lengkap banget lah untuk Xiaomi 12T ini. Untuk X Demo Lab-nya ini bisa sobat dapatkan dengan harga 5.200.000 aja ya. Ini stoknya ada satu aja, karena demo itu setiap tipe itu cuma satu unit ya. Jadi buruan dapatkan sekarang di BSL, jangan sampai kehabisan ya. Oke guys, berikutnya di sini ada Poco F4 GT ya, atau F4 GT itu ya. Ini tuh incaran banget para gamer ya. Karena dari spesifikasinya juga udah luar biasa, terus ada fitur-fitur yang memang dikhususkan untuk para gamer. Dari desainnya juga cakep banget ya. Kita lihat di sini. Ini untuk kelengkapannya ya. Kita nggak pernah gunakan kelengkapannya. Ini ada stiker dan lain-lain, masih utuh ya. Ini dia handphonenya, masih diplastikin ya guys. Nah, keren kan dari segi desain. Kalau misalnya kita lihat dari ukurannya sih mirip dengan Xiaomi 12T tadi, tapi ada perbedaan di bagian kamera sini ya, dan juga ada aksen-aksen yang bikin si Poco F4 GT ini terasa lebih gahar ya, lebih futuristik gitu dengan mengedepankan sisi teknologinya. Terus di samping sini ada slider atau tombol slide yang bisa berfungsi untuk sobat ketika bermain game. Poco M4 GT ini menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 dan untuk baterainya dia lebih kecil dari 12T ya, tapi untuk pengecasannya sama-sama di 120W. Pastinya bakalan kenceng banget ya, di 5000 mAh aja kenceng banget, apalagi di 4700. Untuk kamera, Poco M4 GT ini punya kamera utama 64MP dan kamera selfie-nya 20MP. Yap, kalau kamera sih kalah dari Xiaomi 12T ya, karena untuk si F4 ini memang sepertinya mengutamakan atau memfokuskan spesifikasinya untuk sobat yang senang bermain game. Nah, buat yang minat dengan X Demo Poco F4 GT ini bisa langsung dapatkan sekarang juga di BSL dengan harga 6 juta aja ya. 6 juta aja udah dapat handphone flagship-nya Xiaomi nih, Poco F4 GT. Jangan sampai kehabisan ya, karena ini stoknya cuma satu dan ada warna hitam. Ini warna hitamnya keren banget. Masih dari Poco, ini ada Poco M5. Ini selalu jadi bestseller ya untuk yang M5 ini, karena harganya yang murah dan spesifikasinya udah dapat spesifikasi yang tinggi ya, di harga ya sesuai harganya sih di harga 1 jutaan. Untuk kelengkapannya stiker tetap ada ya. Kalau Poco tuh pasti dapat stiker. Kalau silikonnya ini kita gunakan untuk melindungi si handphonenya, jadi agak sedikit menguning tapi nggak masalah ya. Yang penting kan handphonenya mulus ya guys ya. Untuk Poco M5 ini tersedia warna kuning dengan tekstur kulit yang terasa lebih mewah.
Ini bahannya polikarbonat ya, cuman dia teksturnya aja, jadi beda sama si Oppo A78 atau Reno 8T kemarin ya. Untuk Poco M5, ini prosesornya menggunakan Helio G99, pastinya buat main game udah oke banget. Dan XDemo kali ini tersedia RAM 4GB, memori internal 64GB ya. Untuk baterainya tentu saja 5000 mAh, dari kamera belakang itu 50MP, kamera depannya 5MP. Oh ya, tadi baterai 5000 mAh-nya itu didukung dengan fast charging 18W ya. Buat sobat yang pengen si Poco M5 ini bisa dapatkan sekarang juga di BSL hanya Rp1.450.000 aja. Ini hanya satu unit ya. Selanjutnya kita punya Samsung ya. Yang pertama ada Samsung Galaxy A23. Ini versi yang 4G dan warnanya warna peach ya. Kalau Samsung tuh selalu cepet habis ya X-Demonya. Kemarin pas kita bikin video yang part 1 itu list Samsung kan belum ada ya. Jadi Samsung ini list baru dan memang listnya baru ditambahkan sebelum kita bikin video yang part kedua. Jadi buat sobat yang minat dengan X-Demo Samsung itu langsung aja gercep ya. Dia punya layar 6,6 inch menggunakan PLS LCD tapi punya refresh rate 90Hz. Buat scrolling pastinya lancar banget. Prosesornya pakai Qualcomm Snapdragon 680. Buat main game oke sih, buat multitasking juga oke, dan hemat daya baterai ya, karena pabrikasinya cuma 6 nanometer. Kamera belakangnya ini 50MP ya guys ya, baterainya juga gede 5000 mAh dan sudah support fast charging 25 watt. Tapi untuk bawaannya ini dapat yang 15 ya. Ya bawaannya dapat yang 15, untuk HP-nya sih support 25. Buat sobat yang pengen 25 watt bisa order langsung dengan chargernya ya, tersedia juga di BSL. Nah untuk X-Demo A23 ini tersedia varian 6/128, harganya Rp2.300.000 aja. Ini cuma satu unit, jadi ayo dapatkan sekarang juga ya, jangan sampai kehabisan. Nah, berikutnya ada A23 5G, ini tuh spesifikasinya hampir mirip ya. Bedanya di A23 5G, desainnya dia bagian belakang itu punya tekstur doff. Terus dari prosesornya juga sudah menggunakan Qualcomm Snapdragon 695 5G. Ya, pastinya udah 5G ya. Untuk X-Demonya ini kita pasang back sticker kayak gini ya. Kalau misalkan sobat beli yang A23 5G, ini mau dilepas juga nggak apa-apa, tetap dipasang juga nggak masalah ya, atau mau diganti juga boleh. Jadi kita ready untuk back sticker custom kayak gini ya, harganya Rp50.000 aja. Nah untuk X-Demo A23 5G, ini ada dua unit ya, warnanya sama, warna orange kayak gini, harganya di Rp2.600.000 aja. Jadi sobat yang minat ini bisa langsung dapatkan aja di BSL ya, jangan sampai kehabisan. Berikutnya ada A33 5G ya, ini juga ada dua unit dan kita pasang back sticker kayak gini. Ini bisa dilepas ataupun tetap dipasang juga nggak masalah ya, sobat bisa pilih bebas. Untuk A33 5G ini punya layar Super AMOLED dan dia menggunakan prosesor Exynos 1280 5G tentu saja. RAM-nya 8GB, memori internalnya 128GB. Baterainya ini 5000 mAh ya dan sudah support fast charging 25 watt. Cuman sayang untuk yang A33 ini nggak dapat charger ya guys ya. Dan untuk X-Demonya kalau sobat minat minang A33 ini bisa sobat dapatkan dengan harga Rp3.100.000 aja. Ini tersedia dua unit juga ya, warnanya sama warna biru kayak gini. Oke, berikutnya ada Galaxy A53 ya. Ini teksturnya juga dope sama kayak A23 5G tadi. Cuman untuk yang A53 ini terkesan lebih mewah ya, karena pinggirannya ini punya warna emas ya gitu guys. Untuk Galaxy A53 ini punya layar Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Prosesnya sama ya kayak A33 tadi, menggunakan Exynos 1280 5G. Untuk yang X-Demo kali ini, dia punya varian RAM 8GB, memori internalnya 128GB. Baterainya 5000 mAh dan sudah support fast charging 25 watt juga. Tapi memang untuk yang X-Demo ini nggak dapat charger ya. Tapi buat sobat yang pengen charger 25 watt-nya itu tersedia di BSL, jadi bisa order sekalian. Nah buat sobat yang minat Galaxy A53 X-Demo ini cuma ada satu varian aja, warna orange dan varian 818 tadi ya. Harganya di Rp3.750.000 aja. Yuk dapatkan sekarang juga ya, mumpung masih ada, jangan tunggu nanti. Oke, ini yang terkecil juga ada ya dari Samsung ya, ada Galaxy A04. Ini selalu best seller juga karena di harga 1 jutaan udah punya spesifikasi yang oke, kameranya juga 50MP, pengecasannya juga udah menggunakan tipe C. Yang mana di tipe-tipe lain, di range harga yang setara itu masih menggunakan micro USB ya. Dan untuk X-Demo Galaxy A04 ini bisa sobat dapatkan dengan harga Rp1.150.000 aja. Ini paket komplit ya, jadi jangan sampai kehabisan. Oke, naik lagi dari A04 ya, ini ada A04S. Ini juga best seller termasuknya karena dari spesifikasinya juga udah bagus banget dan dari kameranya juga udah oke.
Dari baterainya juga awet nih, 5000 mAh dan sudah support fast charging 15 watt. Untuk A04s ini menggunakan prosesor Exynos 850 ya. Oh iya, tadi untuk kamera belakangnya ini 50 megapiksel ya. Jadi udah oke banget. Nah, buat sobat yang minat dengan XDemo Galaxy A04s ini bisa sobat dapatkan dengan harga Rp1.350.000 aja. Warnanya warna hijau kayak gini ya, dan ini full set. Paket komplit ya, chargernya juga ada. Oke, guys, itu tadi list terbaru dari XDemo yang kita lepas di BJSL ya. Buat sobat yang minat atau sudah menentukan pilihan, mau pilih yang mana, langsung aja dapatkan segera di BJSL. Bisa lewat aplikasi BJSL, ataupun bisa lewat marketplace BJSL ya. Ada di Tokopedia, Bukalapak, dan di Shopee juga tentunya. Kalau misalkan mau langsung datang ke BJSL, boleh. Ada di Jalan Suha nomor 214 Majalengka, bisa juga ke Indikom ya. Ada di Jalan KJ Abdul Halim nomor 226 Majalengka. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share juga sosial media kalian. Saya Deddy, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.